Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpahnya kita bakal bertemu dengan bulan Syawal bagi merayakan hari kemenangan buat semua umat Islam. Setelah berjaya berperang dengan hawa nafsu selama satu bulan dalam menyempurnakan rukun Islam ketiga. Namun begitu, Aidilfitri pada tahun ini akan disambut dalam suasana yang cukup luar biasa. Pandemik COVID-19 yang telah meragut ratusan ribu nyawa telah mewujudkan normal baru, iaitu menyekat kebebasan untuk bergerak secara bebas sepanjang lebaran kali ini. Walaupun bilangan pesakit sembuh semakin bertambah dan pesakit positif semakin berkurangan, namun kita masih belum menang secara mutlak lagi. Jika kita tidak mengikuti saranan langkah berjaga-jaga oleh pihak kerajaan melalui Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB, tidak mustahil kita bakal senasib dengan negara-negara lain yang dilanda gelombang kedua pandemik COVID-19. Justru, saya menyarankan kepada semua agar biasakanlah dengan normal baru melalui amalan jarak sosial 1 meter dari orang lain dan tahap kebersihan optimum seperti mencuci tangan dengan sabun atau cecair pembasmi kuman. Elakkanlah keluar rumah kecuali untuk urusan penting sahaja dan gunakanlah pelitup muka sekiranya tidak sihat. Di kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya di Malaysia agar sentiasa mengamalkan budaya pemanduan yang selamat lagi berhemah. Jalan raya bukanlah medan peperangan untuk diratapi kehilangan nyawa atau harta benda, tetapi merupakan medium perhubungan untuk menyatukan ahli keluarga, sanak saudara serta sahabat handai. Ia adalah tanggungjawab kita bersama bagi melestarikan keselamatan jalan raya di Malaysia. Sebagai pengakhir kalam, saya mewakili seluruh warga Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dengan penuh rasa rendah diri, menyusun 10 jari, memohon kemaafan, zahir dan batin, di atas apa jua kesalahan maupun kekhilafan yang telah berlaku sama ada secara sedar ataupun secara tidak sedar. Semoga Allah menerima segala amalan kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pandu cermat sampai selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih.